penguasaan Belanda, dan ini membuktikan betapa kebesaran bangsa kita dan jerih payah para pendahulu kita pada masa Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatuh Mulia New, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita akan mencoba menelusuri tempat bersejarah, yang mana tempat ini tempat peninggalan masa Belanda. Seperti apakah perjalanan kita hari ini? Simak terus bersama Jatuh Mulia New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Oke sahabat, kita hari ini akan menuju ke tempat atau ke situs yang mana situs ini berada di areal Kebung Pare Kediri, dan semoga dengan terbukanya situs ini maka para sahabat-sahabat semuanya ini bisa mengulang itu, mengsekilas balik pada masa lampau. Seperti apakah perjalanan hari ini? Oke, simak terus bersama Jatuh Mulia New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Oke sahabat, di depan sana ini terlihat bongkahan bangunan masa Belanda, dan ini membuktikan betapa kebesaran bangsa kita dan jerih payah para pendahulu kita pada masa Belanda. Dan ini berada di areal Sukerjo Kebung ya, tepatnya di Sukerjo Barat atau di Blendetan ya, Dusun Blendetan. Kenapa di Blendetan? Kita nanti akan sedikit mengulas, semoga bila ada kesalahan Anda bisa komen di kolom komentar kami ya. Oke pemirsa, kita akan mendekat ya, mendekati situsnya. Oke, kita melangkah kesempatan hari ini. Dan pemirsa, kesempatan hari ini ya, ini merupakan bangunan pada masa Belanda. Menurut warga setempat, ini adalah dulu tempat pembuangan limbah nanas atau limbah apa ya. Yang jelas nanti kalau ada kesalahan saya, Anda bisa berkomentar di kolom komentar untuk warga Kebung dan sekitarnya. Ini berada di samping kanan kiri persawahan, dan ini memang kita akan menuju ya, menuju ke situsnya, karena ini memang berdekatan langsung dengan perkampungan. Oke, tak lupa juga sebelumnya kita mengucapkan assalamualaikum salam, dan sebagai bangsa yang besar ini tidak akan pernah melupakan sejarah ya. Oke sahabat, inilah bentuknya, ini dapat kita lihat ya, dapat kita lihat betapa besarnya ini batunya, batu batanya. Dan ini kelihatannya dulunya ini pakai penampungan air ya, penampungan limbah. Oke pemirsa, memang inilah situs, dan kalau kita tidak merekam, jarang orang yang mengetahui tempat ini ya. Dan ini sudah ditumbuhi beberapa tanaman liar ya. Oke sahabat, kita coba lebih dekat lagi, dan inilah situs atau tempat pembuangan limbah menurut masyarakat sekitar dulu. Ini berada di sekitar tahun 1869 ya, menurut warga setempat.
dan memang sudah agak tua, dan memang kita harus betul-betul bisa menjaga kelestarian tempat pas seperti ini, dan juga agar keluarga kita tidak akan pernah melupakan sejarah para pendahulu kita. Oke, ini sisa-sisa atau puing-puing bangunan pada masa Belanda yang tersisa di Dusun Sukorjo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan kalau mungkin ada kesalahan, Anda bisa berkomentar langsung di kolom komentar di bawah ya, ataupun Anda bisa berinteraksi langsung di 085 89 56 52 988. Oke sahabat, kita coba lagi untuk mendetail lebih dekat ya, ini di luarnya dan inilah bentuknya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih sahabat. Kesempatan hari ini Anda sudah mensupport kami, Jatuh Milenium. Kita tadi berada di tempat bersejarah yang mana tempat peninggalan masa Belanda. Tentunya simak terus Jatuh Milenium, media pemersatu umat dan pelestari budaya.